itu ya cuman ukurannya gimana? Ya Allah, kayak berapa itu ukurannya ini, Gus? Kalau merah dulu. Kalau dia lihat dari pondasinya ya berapa kali berapa? Ini kalau lihat dari pondasinya hanya 3 kamar. Ya. 3 kamar ya Allah. Ini rumah aslinya. Berapa kamar? 10 kamar. Ya Allah, sudah lebih dari lah. Ini rumah aslinya Syekh Anak Khalid. Baru sekitar 10 tahun yang sudah kembali ke pondok. Jadi dalamnya beliau ini sejak lama bersertifikat atas nama orang. Jadi dulu Mbah Holil itu wasiat memberikan sebidang tanah ke khadamnya. Ya Allah. Khadamnya. Sama kayak As'ad dulu diperintah Abah itu disuruh ambil lagi. Disuruh ambil lagi. Tapi dari yang ahli waris dari Kiai Nasib itu enggak mau. Baru sekitar ya 10 tahunan itu yang apa kembali lagi. Doanya insya Allah rencana mau dibangun perpustakaan. Amin. Amin. Terus lah hilang loh. Aslinya nanti hilang. Anu nih. Napa? Sesuai dengan ininya. Sesuai dengan fondasinya. Cuma ada 3 kamar jadi kalau cuma segini aja. Kebuireng kan mirip dalam dengan musola. Oh iya. Kebuireng niku kan gitu. Musola terus dirinya niku dalam Yesus. Punya yang ngapunten kula ndek foto. Orane nggih. Monggo. Ora. Bar foto terus dihapus nggih.